tiba-tiba pada kabur karena ada gunshot. Gege, feelingnya nggak mau, nggak enak dia. Nggak mau turun dari tadi Gege. Kalau dia turun susah. Gege dari tadi nggak mau turun ya, takut ya. Takut ada apa-apa ya. Iya. What? Kita cabut aja, mendingan jangan dari sini. Iya, iya, iya. Ya, oke. Ya, DJI-nya baterainya habis. What happened there? Okay, but right now people just came down and out of the back alley. Dada, kita nunggu di mana, Dada? Nongkrong di mana ya? Dekat rumah aja. Bawa makanan kok aku. Belum ada di berita? Belum. Kita main dulu nih di taman. Sambil nunggu. Itu sih IMC sama ambulan sama polisi masih rame. Kalau aku nggak lagi hamil dan nggak bawa warna sih pengen tahu spot ininya lebih dekat lagi, cuman kita harus menyingkir dulu deh. Nah sekarang kita pakai voice over aja ya. Kenapa setiap bulan Juni diperingatin Pride Month tiap tahunnya di Amerika? Soalnya pada bulan Juni 28 tahun 69 di Manhattan, New York, tepatnya di Stonewall Inn, yaitu tempat komunitas LGBT terbesar, ada kerusuhan di situ. Jadi di situ awalnya tercetus LGBT rights movement, dan mereka pakai warna-warna pelangi untuk sebagai lambang bendera mereka. LGBTQ plus ini, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, or questioning ini, sekarang perkawinan sama seksnya itu udah legal di Amerika. Tapi eh, bener gak ya? Coba kita tanya Dada. Bener gak sih Dada? Udah legal? Sekarang ya legal di Amerika, tapi itu sejarahnya panjang banget. Aku agak-agak lupa sih, tapi aku ingat pertama kali aku belajar di sini kan tentang constitutional law itu. Jadi dulu tuh Amerika itu sebenarnya negara yang konservatif juga, tapi konservatifnya kan Kristen. Dulu itu bahkan di Texas, pertanyaan dari kamu tadi apa? Nah, udah legal belum? Legal apanya nih? LGBT, apa, nah, karena ada dua hal ya, pernikahannya atau seksnya. Dulu waktu zaman dulu banget masih konservatif di Texas itu bahkan ada hukum yang mengatur mengenai dilarang adanya sodomi antara laki-laki dengan laki-laki, ya pokoknya ada hukum yang mengatur nggak boleh sodomi, itu ada di Texas. Nah itu salah satu pertama kali yang kasus yang menarik lah di Amerika. Jadi ada dua orang ditangkap karena sama polisi karena diduga mereka itu gay dan mereka melakukan sodomi di rumahnya. Tapi akhirnya Supreme Court, aku lupa Supreme Court Amerika atau Supreme Court Texas, akhirnya menganulir hukuman untuk dua orang itu karena menurut mereka dua orang itu nggak bisa dihukum karena mereka melakukan sodomi, karena mereka melakukannya di dalam rumah dan itu masuk dalam area privacy mereka. Nah terus ada kasus landmark case ini yang kasus penting banget buat LGBT di Amerika, itu adalah Windsor case. Nah itu adalah kasus, salah satu kasus yang bikin pernikahan sesama jenis di Amerika itu legal. Jadi ada pasangan lesbian dua orang, terus habis itu dia menikahnya tapi di Kanada. Terus habis itu setelah dia menikah di Kanada, dia balik ke New York, dia ulang New York. Terus pernikahannya itu diakui oleh State of New York. Nah pada saat salah satu pasangannya meninggal, si Windsor ini,
si Windsor ini pasangannya meninggal, dia kan dapat warisan nih dari pasangan lesbiannya. Hmm. Terus kalau harusnya kan kalau misalnya pasangan suami istri dapat dapat warisan, dia kan nggak kena pajak. Nah dulu itu ada undang-undang di Amerika yang mengatur bahwa ini undang-undang federal bahwa pernikahan itu adalah hanya antara laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan si Windsor ini dengan pacarnya itu adalah cewek dengan cewek, jadi warisannya itu pada saat dia diterima dia harus bayar pajak karena nggak diakui sebagai pasangannya, gitu. Ngerti nggak? Ya. Ya, nah akhirnya si Windsor ini ngegugat lah ke pengadilan karena pajak yang harus dibayarnya cukup mahal itu, dan si Windsor ini sama pasangannya ini mereka orang kaya di New York, akhirnya digugat. Dalam sidangnya itu seingat aku itu mereka nunjukin foto-foto kemesraan mereka di zaman muda bahwa ini benar-benar true love, ini benar-benar cinta antara cewek dengan cewek. Mereka buktiin bahwa walaupun mereka cewek dengan cewek tapi mereka juga sama kayak pasangan suami istri cowok sama cewek. Di case ini kan Windsor lawan pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika ini waktu itu kayak kalau nggak salah Obama presidennya, dia nggak mau ngebelain negaranya. Jadi kan yang harus dibela itu adalah undang-undang yang menyatakan bahwa perkawinan itu adalah hanya untuk laki-laki dan wanita. Okay. Pemerintahnya aja nggak mau ngebelain undang-undang itu, akhirnya dilepas, akhirnya kalah pemerintah, dan semenjak itu Supreme Court menyatakan bahwa si Windsor ini pernikahannya diakui seperti pernikahan ya pada umumnya. Dan setelah itu sekarang ini setahu aku di semua state nggak boleh ada peraturan yang melarang perkawinan sama jenis. Lalu parade tadi udah sepi banget, semuanya ambulans dan lain-lain, polisi di mana-mana. Street. Huh? Scooter. Oh, I'm still using it. I'm gonna use it.